Menilai tata kelola pemerintah tak berjalan dengan baik jelang pemilu 2024, Forum Keluarga Besar IPB menyerukan demokrasi bermartabat. Forum Keluarga Besar IPB serukan untuk demokrasi bermartabat. Forum Keluarga Besar IPB menilai akhir-akhir ini negara ini sedang menghadapi tantangan yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. FKB IPB juga melihat ada indikasi kuat bahwa tata kelola pemerintah tidak berjalan dengan baik, yang ditunjukkan oleh praktik penyimpangan sistem demokrasi. Pembangunan pertanian dalam arti luas, ada kehutanan, perikanan, kelautan, dan sebagainya, sangat ditentukan oleh politik kenegaraan seperti itu. Nah, oleh karena itu, IPB nggak bisa diam dong, kira-kira gitu, untuk memastikan bagaimana proses, katakanlah, pergantian pemerintahan dan seterusnya ini bisa memilih pemimpin yang terbaik dan juga memperhatikan pertanian di Indonesia. Intinya seperti itu. Guru Besar dan Akademisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tergabung dalam Forum 2045 mengeluarkan seruan bangsa untuk tobat etika dan moral di Kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Surat ini mengkritik pemerintah yang dianggap telah melanggar etika dan moral. Forum 2045 menilai Presiden Joko Widodo dan jajarannya yang seharusnya mengawal proses pemilihan umum dengan jujur dan adil, dalam praktiknya justru berupaya mempertahankan kekuasaan. Karena jalan politik telah secara vulgar, tanpa pedeng aling-aling, bertindak atau berperilaku dengan tidak lagi mengindahkan etika dan bahkan cenderung melanggar etika dan moral.